Sekarang kita menuju ke ini nih, aviari. Oke, paru bengkok guys. Indonesia pun mempunyai hayasin Indonesia. Hayasin Indonesia ini luar biasa loh. The Hakim's Aviary. Sebelum mulai videonya, ayo dong subscribe dong. Masa The Hakim's Aviary kalah sama channel lainnya. Oke guys, ayo subscribe ya. Thank you. Hai, assalamualaikum guys. Masih di rooftopnya Sultan Condet Daniel Roseno Tortologi 0611. Ya. Tadi kan lihat itu Aldabra-nya si ya. Daigo. Kita akan ketemu dengan Aldabra fenomenal. Ya Allah, halus banget guys. Oh my god, gue ditindak sama Aldabra ini. Tidak gue ya. Daigo, minus gue. Gue tadi nanya harganya kan 1,7 M ya. Gimana ya ceritanya lu bisa minta izin ke istri lo, bisa diizinin keluar uang segede itu untuk Aldabra? Ada duit bantal sebenarnya. Huh? Duit bawa bantal. Pikiran gue duit keluar asal ada gua bantal gitu. Pintar ini. Aduh, ini. Pintar juga kan laki-laki beristri. Betul. Kita kadang-kadang terbentur dengan izin istri ya kalau mau transaksi ya. Biasanya ada belakang-belakangnya nanti tuh. Biasanya nggak kalau udah ini banyak banget ya. Pasutri kesini, udah WA dulu kesini. Kok om nolnya digedingin satu ya? Gitu. Oh. Jadi 30 juta 3 juta. Oh, gitu. Kita bilang hadiah ya. Ada Alvin nih, Alvin juga sistem. Kak, kalau mau bini mah nipu dikit. Transfernya cicil. Gitu ya. Jadi biar tidak mencolok di transaksi rekening. Ya gitu. Jadi berapa. Tapi kalau jebret kan ketahuan. Betul. Layarku bilang gratis malah. Bilangin gratis ntar ya, bilang hadiah giveaway gitu. Lu pernah alasan dikasih enggak? Kalau gue selalu alasan dikasih. Teman-teman lu baik-baik sih. Iya dong. Padahal lu beli. Terus ada lagi yang apapun harganya 500.000. Gue pernah bilang ada brand lu. Aduh. Kan? Oke, seru. Nah, sekarang kita menuju ke ini nih. Aviary. Ya, silakan. Silakan, Pak. Oke, paru bengkok, guys. Ada yang dilepas juga. Ya, ini double kata. Double kata Lina ya? Ya. Sunshine. Hey, Sunshine. Ini baru 9 bulan, Nak. Hah? Oh iya? Masa ya, Bro? Tunggu, tutup. Sorry. Ini semua jinak enggak? Jinak semua. Beneran? Ya, jinak. Jinak semua, Kak. Jinak semua. Kok bisa? Ya. Gua mau bulan ini ini termasuk ya, apa namanya? Saya juga baru di dunia perut. Huh? Bener-bener. Nah, apa akhirnya dari dulu udah pengin main dari zaman BNG cuma 15 juta 13 jutaan. Iya, sekarang udah 30-an. Iya, makanya udah ngaco dan ya udah bukan ngaco sih, memang udah begitulah ya mau diapain lagi. Scarlett pas saya mau beli masih zaman 70 juta. Sekarang udah 100 kali 2 udah 150. Oh, 140-an. Tapi tetap 400-an ya. Iya, tetap sama. Ada 600. Gila ya? Sekarang. Gila banget. Gue sampai gak kebeli dari dulu. Dari stop akhirnya memang gak jadi beli sekalian. Iya. Tapi guys, Indonesia pun betul mempunyai hayasin Indonesia. Hayasin Indonesia ini luar biasa loh. Ini keren banget. Tuh. Kok berani sih lu? Yo, ini kan resmi. Nah, betul. Resmi. Jadi dari penangkaran. Karena di Indonesia tuh sudah ada orang-orang yang sudah bisa breeding kakatua raja. Ini di luar tuh sangat dihargai sekali. Betul. Di Indonesia tuh aduh, apalagi teman-teman di sana tuh kadang-kadang cuma jadi bahan tembakan, cuma banget buat dimakan. Ah, jangan dong ya, ini tuh kekayaan Indonesia loh. Nggak ngalir. Bunyinya kayak genderuwo ya? Iya, ya tuh belum pernah denger genderuwo. di luar tuh. Nah, kalau di sini tuh ya harus bersurat karena bukan dari alam, harus betul dari penangkaran. Betul, dari penangkaran. Jadi awal-awal tahun-tahun lalu sih masih orang-orang masih dari alam. Harga juga murah, tapi jangan, please jangan ambil dari ya, alam. Betul. Tapi alam deh, jadi para penghobis itu bisa mengembang biakan, membreeding ini kakatua raja dan sekarang sudah keluar surat. Memang harga lebih tinggi. Sangat.
banget. 70-an. Tapi kan gitu, kita ada pride-nya, apresiasi ya, karena apa namanya ini binatang yang dilindungi di Indonesia, kita bisa rawat dengan baik, dengan istilahnya dengan legal gitu. Betul. Loh. Oke, ini bisa ditangkringin nggak? Bisa. Bisa apa? Bisa patah. Pasti dia kan ditangkringin juga. Bisa. Oh, bisa. Bisa patah dari kita katanya. Nih, kalau kakak tua raja tuh udah tau lah kalau ini merahnya tuh kalau lagi happy banget. Betul, merah, dia bisa merah banget. Tapi kalau dia lagi gak happy, kemudian sakit, biasanya pucat. Ini agak sedikit pucat sih, tapi sih, biasa. Baru nyampe oleh baru ini, baru 2 hari kemarin. Oh. Baru nyampe. Ini gue lihat juga sih. Nah, ini kan ring ininya nih. Ini ring ini ya. Oh iya, ini. Ring yang untuk penangkaran. Ring ini lengkap dengan SAS DN. SAS DN sama seperti sama itu lah begitu. Oke, dia. Oke, mau ke situ. Iya. Ya, lengkap, harus lengkap semuanya surat menyurat. Dan balik nama juga, ya kan, Kak? Ya. Balik ya, nama betul, juga betul, bisa balik nama. Jadi, kalau mau melihara terus dari penangkaran ya, jangan ambil dari alam. Kasihan alamnya sudah mulai menipis. Betul. Tapi mudah-mudahan dari para penghobis yang mendapatkan izin resmi dari BKSDA itu juga sulit mendapatkan izinnya, persyaratannya ya. Banyak, mudah-mudahan bisa ditangkarkan. Betul. Gitu. Jadi kita boleh bangga dengan Blue and Gold. Betul. Kita boleh bangga dengan African Grey Parrot. Kita boleh bangga Scarlet. Dengan Scarlet. Tapi juga kita harus bangga juga dengan kakak tua raja milik Indonesia. Oke. Okay. Nah, ini beli ini lu izin ke istri juga? Ya, kalau ini istri suka malah. Oh, istri suka. Ya. Ini apa? Namanya ini double kata. Ini campurannya apa? Scarlet sama Blue and Gold. Jadi Scarlet tambah Blue and Gold jadi Catalina. Tapi kalau ini double Catalina ya lebih mencolok. Mungkin gen Scarletnya jadi. Oke. Okay. Nih guys, jadi nih Blue and Gold ini. Blue and Gold. Kawin sama Scarlet. Kawin dan Scarlet. Blue and Gold dulu harganya ya 15-20 jutaan. Sekarang sudah 30 sampai 35 lah ya. 50 juga ada. Ada ya, FF ya. Bisa FF atau enggak kali ya. Jitotnya. Sama jitotnya mungkin. Scarlet dari 100 juta dulu sekarang dari 60. Nah, kalau udah Catalina gini double kata gini udah sama sekitar 120-an. 120-an. Katanya udah 90-an ya. Dan sekarang yang gini juga harus ada suratnya ya. Iya. Ada izin kepemilikan. Izin kepemilikan betul. Ada DN juga. African Grey juga udah banyak. Oke. Okay. Aduh. Apa nak? Ini juga jinak, okay. Pak. Jinak kok, jinak pegang. Enggak mau. Benar-benar jinak. Karena ini ini benar-benar jinak sekali. Sangat jinak sekali. Enggak bohong. Kalau itu saya kasih Diego. Di rumah gue tuh gila sih. Nah. Tahu tuh galaknya sebangetnya galak. Ini sangat sekali jinak. Tapi ke kiper gue juga. Ini benar-benar jinak sekali ya. Jinak sekali. Enggak jinak kayak gitu. Jinak banget benar-benar. Iya sayangku, jinak banget tuh kamu. Iya. Jadi kalau baru bengkok itu kenapa kita harus hati-hati? Karena dia itu kadang-kadang banyak yang one man. Betul. Jinak ke tuannya, tapi ke orang lain. Orang lain tidak. Jangan salah. Oke. Okay. Ini dia nih, untuk The Hakim Aviary, kita meliput binatang-binatang, khususnya unggas, para sultan juga ya. Come on. Go. Pull. Go. Paul sama Alvin nih, Paul nih. Ini ke gue nih, Iya. Yeah. Jangan dikasih dulu. Baik. Dos latte. Jadi yang si sekarang temannya latte. Anak gue yang namain, A. Aduh. Dos. Arimane. Dos. Terus. Satu, dua, tiga, go. Sini. Go. Paul.
Akhirnya lempar lagi ya. Thank you. Jadi saut-sautan iya udah. Sekarang ini mau burung ini kita di video. Hah? Dengar video dong, manja. Jangan gitu dong, manja. Mau. 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 Enak. Tep, sini siapa mau? Tepang sini. Mau waktu tepang sini. Tepang jauh ya. Tep. Sekali lagi. Sekali lagi dong. Di rooftopnya enak juga jadi anginnya dapet ya. Tep. Kita lu udah suka juga ini? Suka juga perbengkok kan? Ini. Tapi enggak sampai yang sampai Sultan ini. Apaan? Nuri. Oke, keren banget juga itu. Nah, ini ah boleh foto sama ini berdua nama ini cakep banget. Boleh. Nah. Halo. Ini baru 2 bulan setengah karetnya. Gue salah satu cita-cita gue sebetulnya Scarlett sih guys, tapi keburu mahal. Dikesebel gue. Scarlett Hai Chin. Iya. Ya sama tuh, belum kesampaian saya juga. Halo. Peter, halo. Halo. Oke guys, subscribe ya. The Hakim Safi harinya. Subscribe juga. Eh, lu enggak ada YouTube ya? Enggak ada. Follow IG-nya Tortologi 0611. Follow IG-nya Alvin Exotet. Pet. Itu juga. Ya, super Reptil. Peter. Super Reptil. Super Reptil. Super Reptil. Oke guys, thank you ya. Bye-bye. Bye.